Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAGI, Boyamin Saiman, menduga kebiasaan jorok terhadap terdakwa kasus dugaan gratifikasi Lukas NMB adalah trik agar yang bersangkutan dibantarkan ke rumah sakit atau menjadi tahanan kota. Kendati demikian, Boyamin mengatakan, "Dengan kebiasaan jorok Lukas NMB di tahanan, KPK harus memperlakukan yang bersangkutan dengan sesuai prosedur, sehingga jika mengganggu tahanan lain, harus ada konsekuensi yang ditanggung gubernur nonaktif." tersebut Boyamin pun mencontohkan Lukas NMB dapat dipisah dengan tahanan lain meski dinilai akan membuat kurangnya bersosialisasi. Boyamin juga meminta agar KPK tetap harus bersabar menghadapi Lukas NMB. Dirinya pun menginginkan agar KPK tetap memberikan batasan-batasan kepada Lukas NMB agar tidak mengganggu tahanan lain. Meski demikian, Boyamin menduga kebiasaan jorok Lukas NMB sengaja dilakukan agar dirinya dibantarkan ke rumah sakit, sehingga segala kebiasaan jorok Lukas, seperti kencing hingga buang air besar sembarangan, hanyalah trik. Boyamin pun berharap agar KPK tetap tidak menyerah dengan sikap Lukas NMB tersebut. Namun, di sisi lain, KPK juga tidak boleh terlalu memperlakukan istimewa Lukas NMB jika ketika dibawa di rumah sakit harus menjadi tahanan di sana. Menurutnya, hal tersebut akan menimbulkan iri terhadap tahanan lain. Kebiasaan jorok Lukas NMB yang membuat tahanan lain mengeluh sebelumnya. Informasi kebiasaan jorok Lukas NMB di Rutan KPK diketahui keluhan tahanan lain dalam surat yang ditandatangani oleh 20 tahanan termasuk Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono. Sementara dalam surat tersebut, terdakwa dugaan suap pengadaan helikopter Agusta Westland 101 John Irfan Kenway, mereka mengungkapkan kondisi lukas yang tidak higienis. Kemudian tidak pernah membersihkan diri setelah buang air besar hingga tidur di atas kasur yang sudah berbau pasing karena tidak diganti. Menurut Irfan, para tahanan sudah pusing oleh persoalan mereka masing-masing sehingga tidak bisa terus membantu Lukas membersihkan diri dan kamarnya. Adapun surat tersebut diberikan oleh pengacara Lukas NMB Petrus Bala Pationa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. thank <laughs> you